أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35 dengan tema kerasnya siksa api neraka. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Artinya, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani bertanya memakan harta orang dengan cara yang banding, dan mereka menghalang-halang manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa. Pada hari dimanaskan emas perak itu dalam rangka jahat, lalu dibakar dengan daya mereka, lambung dan tubuh mereka, lalu dikatakan kepada mereka jahat atau dalam yang kamu simpan untuk diri sendiri, maka rasakan masalah akibat dari apa yang kamu simpan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna kathiran minal ahbari warruhbani, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani,
la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dipanaskan emas perak di dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada beberapa ayat ini, pada dua ayat ini kita ambil pelajaran para jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa kebanyakan daripada al-ahbar, al-ahbar di sini para pendeta Yahudi, ya, al-habr, ya, al-habr. Ini para alim Yahudi disebut al-habr. Adapun Nasrani pendetanya disebut ruhban. Disebut ruhban. Ini para pendeta, para alim mereka. Kebanyakan di antara mereka, jadi ketika dikatakan kebanyakan berarti ada yang tidak, ada yang soleh di antara mereka pada zamannya, pada zamannya, bukan sekarang para jamaah. Kenapa? Karena kalau sekarang sudah waktunya Al-Quran, sudah waktunya Al-Quran, sudah waktunya syariat yang dibawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku di masa sebelum kita, di mana kebanyakan para pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani dan para sebagian besar ulama mereka, kebiasaan mereka memakan harta-harta manusia. Ya, sebagaimana sekarang sistem di antara sistem Yahudi ataupun Nasrani, yaitu setiap jamaah menyetorkan 10% dari penghasilannya. Itu sampai sekarang. Ya, hanya kemudian nanti jamaah itu dibiayain, dipinjemin apa? Dipinjemin modal, dibiayai, atau kemudian sehingga mereka juga ada bonus-bonus mungkin seperti itu, ya. Dan juga mereka mengambil upeti-upeti dari negeri jajahan, termasuk Arab saat itu. Ya, Arab. Quraisy, suku Quraisy. Ya, orang-orang Arab saat itu setiap mungkin setiap bulan atau setiap tahun harus nyetorkan upeti ke ulama-ulama mereka, sebagaimana nanti pada tafsir di bawah ini, dengan cara yang memeras. Ini terjadi. Makanya kalau ada ulama Islam, ya, kalau ada ulama atau dai atau kiai atau ustadz yang melakukan praktek-praktek seperti itu, maka mereka adalah Yahudinya umat ini. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan,
Barang siapa dari orang Islam ini, dari umat Islam ini, yang melakukan praktek seperti itu, berarti dia adalah Yahudinya umat ini. Apa terjadi di kalangan kaum muslimin? Bentuk-bentuk pemerasan atau praktek-praktek yang menyimpang dari syariat terjadi para jamaah. Ya, ada di antara kelompok kaum muslimin itu yang membuat sistem tersendiri, di mana mereka merekrut jamaah, mereka membuat sebuah nama atau yayasan, merekrut jamaah, dan setiap jamaah yang ada di dalam itu harus menyetorkan 10% dari penghasilannya. 10% harus dilaporkan, harus disetorkan ke pusat, begitu. Memang mereka sistemnya pinter, jadi jamaah pun dipinjami modal, dikasih motivasi untuk kerja, begitu, sehingga orang-orang yang masuk ke dalam jamaah itu termotivasi untuk kerja keras, dan mereka harus nyetor 10% penghasilannya setiap bulan. Tapi kerja kerasnya terus dibantu oleh pusat, begitu. Walaupun taruhlah mendapat ada keuntungan bagi jamaah, ada semangat bagi jamaah, tapi sistem itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Di dalam Islam yang ada adalah masing-masing diserahkan kepada masing-masing jamaah. Kerja keras tanpa dipungut biaya, tanpa ditekan oleh syariat. Yang ada adalah setiap orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan bekerjalah dengan bekerja yang keras. Itu aja yang ada. Setelah itu, di dalam syariat Islam yang ada adalah hendaknya setiap orang yang punya harta bersedekah dan mengeluarkan zakatnya kalau sudah sampai satu nisab, dan itu pun dikembalikan ke siapa? Kepada fakir miskinnya. Itu yang ada dalam syariat Islam. Tidak ada misalnya, maaf, misalnya Masjid Al-Muttaqin misalnya kepada jamaahnya dipinjami modal jamaahnya, kemudian setiap jamaah harus membayar sekian setiap bulan. Tidak ada, tidak seperti itu. Tapi sistem ini ada enggak dari kalangan kaum muslimin? Ada, sampai menjadi kelompok besar, saya tidak nyebut namanya. Itu sistem Yahudi, itu sistem Nasrani, dan tidak dibenarkan menurut syariat. Meskipun menguntungkan, ya, meskipun menguntungkan, dari sisi apa menguntungkannya? Jamaah itu dikasih pelatihan, dikasih semangat sehingga bekerjanya luar biasa, dan diantara mereka saling dukung mendukung. Tapi di atas jalan yang salah, gitu loh, di atas yang bukan syariat Islam. Maka kemenangan, keuntungan, ya, apapun yang terjadi ketika menyimpang dari syariat, ya salah. Ya. Yang benar adalah kembali kepada syariat, di mana masing-masing orang adalah urusan masing-masing. Yang terpenting adalah bagi setiap manusia hendaknya beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan. Kemudian setelah itu bekerjalah dengan semangat. Ketika nanti sudah punya harta, di sana nanti ada perintah untuk bersedekah fisabilillah. Termasuk diantaranya zakat, zakatul mal, zakat. Tidak ada semacam pemerasan, keharusan membayar sekian persen kepada pusat misalnya, tidak ada. Ya. Di sini Allah memberikan kebebasan, karena yang menjadi tujuan utamanya syariat Islam adalah hendaknya setiap manusia beriman, bertakwa kepada Allah, memenuhi panggilan-panggilan Allah. Setelah itu urusan masing-masing terhadap urusan dunia mereka. Makanya para sahabat, para jamaah, ada di antara sahabat yang kaya raya, ada di antara sahabat yang pertengahan, ada di antara sahabat yang miskin. Tapi mereka dalam masalah ibadah kepada Allah selalu barisan paling depan. Bahkan para jamaah, suksesnya ajaran Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sampai kita tidak bisa membedakan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal bin Abi Rabah dalam masalah keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Sampai kita tidak bisa membedakan, karena sama-sama takwa, sama-sama sholat, ibadahnya maksimal,
Kalau kita tanya, ibadahnya Abu Bakar maksimal, ibadahnya Bilal juga maksimal, ibadahnya Umar bin Khattab maksimal, ibadahnya Ammar bin Yasir sang budak juga maksimal, semua sahabat itu. Makanya Nabi sampai mengatakan, ashabi kan nujum, para sahabatku itu laksana bintang. Dan Nabi dalam hadis lain mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Sampai kata Nabi, seandainya kalian berinfak sebesar emas, emas sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud, kalau bapak-bapak yang pernah umroh mesti tahu bukit Uhud, bukan? Ya, mesti rekreasinya itu ke sana. Tour city-nya mesti ke sana. Bukit Uhud. Kata Nabi, sekiranya kalian berinfak emas sebesar bukit Ufuk, bukit Uhud, maka kata Nabi tidak ada sekuku, sepucuk kuku dari ibadahnya para sahabat. Wallahi para jamaah, dengan sistem syariat yang ada, tidak ada sistem pungutan di dalam Islam. Pungutan tidak ada dalam Islam. Yang ada hanya kewajiban membayar zakat kalau sudah sampai satu nisab, dan itu diberikan pula kepada fakir miskin. Kemudian Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak diinfakkan fisabilillah, apa kata Allah? Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Para jamaah, nanti kita akan terangkan dalam tafsirnya kalau waktu masih cukup. Yang dimaksud adalah, jangan sampai kita menyimpan emas dan perak artinya kita cetil, tidak mau infak fisabilillah, tidak mau membayar zakatnya, hidupnya hanya untuk menumpuk harta. Itu yang dimaksud. Uangnya ditabung, ditabung di bank sampai miliaran rupiah, tidak ada yang dikeluarkan untuk zakatnya, infak fisabilillahnya tidak ada. Padahal agama ini juga perlu biaya para jamaah. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan madrasah, ada santunan yatim piatu, santunan duafa, ada biaya untuk jihad fisabilillah, termasuk pengadaan-pengadaan majelis taklim. Ini butuh biaya dan tidak dikeluarkan sama sekali. Tidak ada infak sama sekali, tidak ada zakat. Yang ada hanya menumpuk-numpuk harta. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Maka beritakanlah kepada mereka akan siksa yang pedih. Silakan jadi orang kaya para jamaah, tetapi jadilah orang kaya yang abdan syakuro, yang bersyukur kepada Allah. Ya, yang bersyukur kepada Allah. Mana yang harus dikeluarkan zakatnya, mana yang untuk nafkah diri dan keluarga, mana yang untuk nafkah fisabilillah, agendakan seperti itu. Masjid ini dari setiap jamaah ya, memerlukan minimal dari penghasilannya 10%-nya atau 5%-nya para jamaah. Untuk apa? Bayar listriknya, untuk PDAM-nya dan macam-macamnya. Infakkan fisabilillah, yang dimaksud termasuk urusan masjid ini. Nah, yang dimaksud di ayat ini adalah orang yang hanya menumpuk-numpuk harta, tidak ada rasa syukur padanya, maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Seperti apa bentuk siksaannya? Ada pada ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas, perak itu di dalam neraka jahannam. Jadi emas, perak nanti dibakar di neraka jahannam. Tentu itu bagi siapa? Itu adalah lambang bagi orang yang hanya menyimpan-nyimpan emas di muka bumi, menyimpan emas, perak dan tidak diinfakkan. Itu adalah lambang bagi mereka-mereka yang menyimpan emas, di mana nanti akan dibakar di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, lalu dengannya dibakar dahi mereka. Ya, dalam bahasa lain disetrika. Jadi nanti emas dan peraknya itu disetrikakan ke dahinya.
sehingga dahinya menjadi kosong. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, jadi lambung mereka juga nanti disetrika oleh Allah dengan emas dan peraknya. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka disetrika oleh Allah dengan perak dan emasnya yang disimpan itu. Jadi kalau dalam bahasa lain disetrika. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat para jamaah nanti disiksa dengan disetrika dengan hartanya. Setiap disetrika kemudian hancur lebur tubuhnya, kemudian jadi manusia lagi, jadi orang lagi, disetrika lagi, kemudian hancur lagi, kemudian jadi manusia lagi, disetrika lagi, sampai kemudian, dan itu sepanjang di neraka jahanam, sepanjang di dalam neraka. Ya kalau dia orang yang beriman, memang nanti ada waktu di mana dia akan dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Setelah kadar siksaannya habis, kadar tanggung jawabnya habis. Yang saya maksud kadar di sini, kadar dosanya, kadar dosanya. Karena mungkin tidak mengeluarkan zakat sekali saja, setelah itu mengeluarkan terus, mungkin. Sehingga siksanya cuma setahun barangkali. Mungkin tidak mengeluarkan zakat itu justru selama hidupnya, tapi dia beriman. Berapa tahun? 70 tahun, karena dia umurnya 80 tahun. 10 tahunnya masa anak-anak sampai remaja, setelah itu kaya. Sampai 70 tahun, berarti nanti disiksanya mungkin 70 tahun begitu. Disetrika terus, disetrika, disetrika. Sampai pada akhirnya, setelah kadar dosanya habis, karena di neraka itu para jamaah, kalau ada orang beriman masuk neraka, maka di neraka sebanyak kadar dosanya. Setelah kadar dosanya habis, maka dia keluar. Lah bagi orang yang kemudian melakukan kesyirikan, dengan kesyirikannya imannya habis, maka dia akan selama-lamanya di neraka. Terus disetrika, disetrika, hancur, hangus, jadi manusia lagi, disetrika lagi, hancur, hangus, jadi manusia lagi, disetrika lagi. Seperti itu, ini jenis siksa bagi orang yang tidak mau membayar zakat dari hartanya. Maka apa kata Allah? Ini Allah kemudian mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu. Fadzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Perkataan Allah ini nanti akan berlaku bagi mereka. Setiap mereka disetrika, Allah katakan rasakan hartamu ini. Jadi harta yang disimpan-simpan di dunia para jamaah tanpa disyukuri, maka akan menjadi penyiksa bagi diri kita. Sebenarnya para jamaah, manusia itu disiksa oleh siapa? Oleh perbuatannya sendiri. Kalaupun dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kenikmatan dari apa? Dari perbuatannya sendiri. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika baik, maka baiklah akibatnya. Dan jika jelek, maka jeleklah akibatnya. Wa in syarrun, dan jika manusia itu jelek, fanadimu kullan nadami yauma la yanfa'u hubun nadamu. Mereka akan menyesal sejadi-jadinya pada saat nanti. Tidak ada penyesalan yang berguna sedikit pun. Setelah kematian nanti para jamaah, tidak ada penyesalan yang berguna. Maka biasakan menyesal sekarang. Halo para jamaah, gimana caranya para jamaah? Biasakan menyesal kapan? Sekarang. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya, bapak-bapak para jamaah istiqomah berjamaah di masjid. Suatu ketika tiba-tiba ketiduran, tidak ada yang bangunin. Begitu bangun, loh, kenapa saya tidak dibangunin? Saya tidak berjamaah ke masjid ini. Nangis dia. Ini menyesal namanya. Biasakan menyesal sekarang. Ketika tadi pagi misalnya, tadi pagi ada enggak di antara kita yang bermaksiat? Yang mata bermaksiat, cantiknya Masya Allah ini. Ini bagusnya misalnya. Kemudian di sore hari ingat,
kenapa saya sepagi tadi bermaksiat, kemudian menyesal dan istighfar kepada Allah. Biasakan menyesal sekarang para jamaah, yaitu menyesali setiap dosa-dosa yang kita lakukan, menyesali perbuatan mulut dari ucapannya, menyesali perbuatan mata yang berkhianat mencuri pandang, menyesali pendengaran telinga yang sumbang, menyesali apa yang disimpan di dalam hati dari misalnya iri hati, dari misalnya apa mengatakan oh orang itu cantiknya, tapi di dalam hati ya sesuatu yang maksiat yang menjadi suara hati. Biasakan menyesal, kenapa saya tadi ikut berangkat mancing ya mancing ya, siapa yang biasa mancing bapak-bapak ya, sampai enggak salat jamaah. Waktunya hayya ala sholat, hayya ala sholat, masih wih, mau dapat ini gitu. Sudah dapat. Padahal waktu itu sedang hayya ala sholat. Biasakan menyesal, kenapa aku berbuat dosa? Mungkin di malam hari ketika sendirian menangis kepada Allah. Barang siapa yang biasa menyesal di dunia, insyaallah nanti di akhirat tidak ada penyesalan. Karena penyesalan di akhirat para jamaah tidak ada gunanya. Ketika menyesal sudah di alam kubur, kenapa saya dulu begini dan begitu? Ini sudah ada ular di samping saya. Tidak ada gunanya. Pada saat nanti di padang mahsyar, ternyata keringatnya sampai sak lutut, itu disentrong oleh panasnya matahari. Kenapa dulu saya berbuat dosa? Kalau tahu begini saya enggak berbuat dosa, enggak ada manfaatnya sudah. Penyesalan sekarang para jamaah, jangan sampai menyesal kita di hari akhirat nanti. Penyesalan sekarang kemudian ditempuh dengan bertaubat, taubatan nasuha, perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah, supaya nanti tidak ada penyesalan di hari kemudian. Kemudian kita lihat para jamaah dari sisi tafsirnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita siapa? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pada ayat ini at-tahdzir, peringatan, warning, min ulama issu'i, dari ulama yang jelek, wa ubbadid dalali, dan para ahli ibadah yang tersesat dari kalangan ahlul kitab, orang sebelum kita. Kama qala Sufyan bin Uyainah, sebagaimana Sufyan bin Uyainah berkata, man fasada min ulama'ina, siapa yang rusak dari ulama kita, ya ini dari kalangan kaum muslimin, kana fihi syibhun minal yahudi, maka ia menyerupai ulama Yahudi. Wa man fasada min ubbadina, dan barang siapa yang rusak dari orang-orang yang ahli ibadah di antara kita, kana fihi syibhun minan nasara, maka ia menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Seperti apa contohnya para jamaah? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah yang terakhir, yaitu Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang engkau murkai, siapa? Yahudi. Kenapa para jamaah? Karena orang-orang Yahudi itu faham mereka, ulama-ulama mereka faham tentang Islam, tapi mereka kemudian merusak Islam. Mereka faham siapa Nabi Muhammad SAW yang akan dilahirkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang mereka, mereka lebih faham, lebih kenal tentang Nabi terakhir itu, ciri-cirinya seperti apa, ya, lebih mengenal daripada anak-anaknya sendiri, kata Allah. Kalau anaknya mungkin ada tai lalat di punggungnya, dia enggak tahu.
Tapi orang Yahudi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang akan dilahirkan, mereka kenal betul tentang rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, lahir dalam keadaan tidak sudah bersunat, lahir dalam keadaan yatim. Faham sekali. Kenapa? Karena ciri-ciri Nabi yang terakhir itu disebutkan oleh Allah sempurna di kitab mereka. Mereka tahu banget hukum-hukum Allah, mereka kuasai. Tapi mereka jual ayat-ayat Allah demi thamanan qalila, demi harga yang rendah ini, demi urusan dunia. Maka mereka disebut orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Lantas yang terakhir, waladzallin, dan orang-orang dan bukan orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud? Orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani ini gemar mengadakan kebaktian-kebaktian, tetapi tidak di atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di atas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud oleh perkataan Sufyan bin Uyainah di sini, barang siapa di antara ulama kita yang menjadi tukang palak, nah di sini tukang palak, tukang memeras, ya, mengadakan acara ini, acara itu para jemaah, maka dia adalah Yahudinya umat ini. Apa terjadi? Terjadi para jemaah. Bisnis tur Wali Songo itu ada yang ngatur itu para jemaah. Ada orang tertentu yang dianggap tokoh, dianggap ustadz atau dianggap kiai atau bendoro atau gus begitu para jemaah. Mereka kerjasama dengan bis-bis pariwisata. Kemudian titik-titik mana nanti yang akan dikunjungi? Ada Wali Songo, ada yang Wali ke-9, ada Wali yang ke-10 begitu para jemaah. Wali yang terakhir di Bali ternyata, banyak dewanya di sana. Nanti itu tokoh yang memimpin masyarakat ini ada fee sekian, bisnya fee sekian. Sudah ada apa namanya kong kali kong di antara mereka. Dipacet para jemaah, bapak-bapak pernah kepacet ya kira-kira ya. Saya juga ada jadwal kajian di Pacet para jemaah. Puncak Pacet itu para jemaah. Di sana itu dekat pasar ada kuburan tua kayak danyangan gitu loh para jemaah. Orang sekitar tuh enggak tahu itu kuburan siapa. Tahu-tahu tiba-tiba ada orang, ada semacam tokoh atau mungkin ustadz atau kiai atau siapalah pokoknya dari seberang sana para jemaah, seberang sana ya, harus melintasi laut pokoknya. Mimpi gitu loh. Mimpi ini adalah apa namanya Raden siapa gitu para jemaah dalam mimpi. Lalu kemudian membentuk tur para jemaah. Sehingga dia setiap entah dalam seminggu berapa kali kuburan itu ada yang mengunjungi, ada pariwisata ke sana para jemaah. Ya jadi ramai akhirnya. Seperti itu nanti setelah itu nanti ke kuburan mana lagi? Sehingga dalam sehari itu biayanya setiap orang sekian juta misalnya. Subhanallah para jemaah. Jadi agama dibikin untuk mencari uang. Pamor ketokohannya, keustatannya, kekiainya untuk menumpuk harta, untuk menjadikan memperkaya diri. Ini terjadi di umat Islam, ada yang seperti itu. Rekayasa. Ya bayangkan, seorang tokoh enggak pernah kerja, enggak pernah apa. Ya cuma rokokan aja di rumahnya, terus ada orang datang minta obat, minta itu, tapi kok kaya gitu. Sampai ada orang mengatakan jadi kiai itu enak gitu. Hah? Apakah jadi kiai memang harus enak? Apa jadi ustadz memang harus enak para jemaah? Tidak. Kiai, ustadz itu adalah dai. Dai, para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa manusia yang tersesat menuju semuanya diajak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya seorang dai. Maka kata Ibnu Uyainah, barang siapa dari ulama kita yang rusak, tukang memeras, tukang palak, ya, tukang ngadakan acara-acara tapi sifatnya mengeruk harta jamaahnya, maka kata Sufyan bin Uyainah, dia adalah menyerupai Yahudi. Kalau kita katakan dia adalah Yahudinya umat ini, begitu. Kemudian yang kedua, barang siapa dari kita, orang-orang yang ahli ibadah, ngadakan ritual ini, ritual itu, tetapi tidak yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manggung selawat, manggung ini, manggung ini, setiap satu panggung, sekali manggung 200 juta, bawa ketepung, bawa kentrung, bawa ini, bawa biduanita. Wallahi para jamaah. Maka kata Sufyan bin Uyainah, mereka adalah Nasraninya umat ini.
suka ibadah, suka ritual, ngumpulkan masyarakat, baca ini sekian ribu, tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka mereka adalah nasraninya umat ini. Berarti kalau mati, mati enak atau enggak enak? Halo? Hah? Ya enggak enak. Enggak enak orang menyerupai non-muslim. Menyerupai siapa? Non-muslim. Ya kalau jadi non-muslim enggak enak. Nyerupai non-muslim juga enggak enak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang pokal yang kelakuannya mirip suatu kaum, maka dia adalah kaum itu, menyerupai kaum itu. Siapa yang menyerupai Yahudi, maka dia Yahudi, mati dalam keadaan Yahudi. Siapa yang menyerupai Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Siapa yang menyerupai orang Kejawen, ya mati nanti Kejawen, seperti itu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, langsung Rasul katakan fahuwa minhum. Siapa yang ritualnya, perbuatannya menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Wallahi para jamaah, maka mari kita bawa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita menyerupai siapa? Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, dalam hal keimanan, ketakwaan, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak sehari-hari. Mari kita bawa diri kita kepada mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum hadwal kudzah bil kudzah. Sungguh kalian ini akan mengikuti sunnah-sunnah, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, al-yahudu wa nasoro, apa yang dimaksud Rasulullah itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi? Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan, Faris warum. Apakah yang dimaksud itu orang apa, Faris itu Persia atau Rom ya Rasulullah? Qala, waman, siapa lagi? Wa minan nasi illa haula. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah begitu loh, bahwa umatnya nanti ada yang mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal. Bahkan dalam terusan hadis ini, seandainya, kata Rasulullah, mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan memasukinya, kata Rasulullah. Hadis ini paling tidak para jamaah adalah warning untuk kita, peringatan untuk kita. Apakah kita juga akan seperti itu? Jangan, ini peringatan. Berarti ini tidak enak. Maka terakhir dari kajian ini, saya menyerukan khususnya pada diri saya sendiri dan untuk keluarga saya dan para jamaah semuanya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan satu-satunya yang selamat. Tidak ada lagi jalan keselamatan kecuali itu. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dan memberi petunjuk ke jalan yang benar ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد para jamaah masjid al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35 dengan tema kerasnya siksa api neraka. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فَذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Artinya, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yang tinggi dan berakhir berdasarkan kepadanya memakan harta orang dengan cara yang banding dan mereka menghalang-halang manusia dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa. Pada hari dimanaskan emas perak itu dalam rangka jahat, walau dibakar dengan adanya keringat, lambung dan tubuh keringat, lalu dikatakan kepada mereka jahat atau dalam yang kamu simpan untuk diri sendiri, maka rasakan masalah akibat dari apa yang kamu simpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna kathiran minal ahbari warruhbani, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah.
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dipanaskan emas perak di dalam neraka jahannam. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada beberapa ayat ini, pada dua ayat ini kita ambil pelajaran para jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa kebanyakan daripada al-ahbar, al-ahbar di sini para pendeta Yahudi, ya, al-habr, ya, al-habr. Ini para alim Yahudi disebut al-habr. Adapun Nasrani pendetanya disebut ruhban. Disebut ruhban. Ini para pendeta, para alim mereka. Kebanyakan di antara mereka, jadi ketika dikatakan kebanyakan berarti ada yang tidak. Ada yang soleh di antara mereka pada zamannya, pada zamannya, bukan sekarang para jamaah. Kenapa? Karena kalau sekarang sudah waktunya Al-Quran, sudah waktunya Al-Quran, sudah waktunya syariat yang dibawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku di masa sebelum kita, di mana kebanyakan para pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani dan para sebagian besar ulama mereka, kebiasaan mereka memakan harta-harta manusia. Ya, sebagaimana sekarang sistem di antara sistem Yahudi ataupun Nasrani, yaitu setiap jamaah menyetorkan 10% dari penghasilannya. Itu sampai sekarang. Ya, hanya kemudian nanti jamaah itu dibiayain, dipinjemin apa? Dipinjemin modal, dibiayai, atau kemudian sehingga mereka juga ada bonus-bonus mungkin seperti itu, ya. Dan juga mereka mengambil upeti-upeti dari negeri jajahan, termasuk Arab saat itu. Ya, Arab. Quraisy, suku Quraisy. Ya, orang-orang Arab saat itu setiap mungkin setiap bulan atau setiap tahun harus nyetorkan upeti ke ulama-ulama mereka, sebagaimana nanti pada tafsir di bawah ini, dengan cara yang memeras. Ini terjadi. Makanya kalau ada ulama Islam, ya, kalau ada ulama atau dai atau kiai atau ustadz yang melakukan praktek-praktek seperti itu, maka mereka adalah Yahudinya umat ini. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa dari orang Islam ini, dari umat Islam ini, yang melakukan praktek seperti itu, berarti dia adalah Yahudinya umat ini. Apa terjadi di kalangan kaum muslimin? Bentuk-bentuk pemerasan atau praktek-praktek yang menyimpang dari syariat terjadi para jamaah. Ya, ada di antara kelompok kaum muslimin itu yang
membuat sistem tersendiri di mana mereka merekrut jamaah. Mereka membuat sebuah nama atau yayasan, merekrut jamaah, dan setiap jamaah yang ada di dalam itu harus menyetorkan 10% dari penghasilannya. 10% harus dilaporkan, harus disetorkan ke pusat, begitu. Memang mereka sistemnya pinter. Jadi jamaah pun dipinjami modal, dikasih motivasi untuk kerja, begitu. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam jamaah itu termotivasi untuk kerja keras. Dan mereka harus nyetor 10% penghasilannya setiap bulan. Tapi kerja kerasnya terus dibantu oleh pusat, begitu. Walaupun taruhlah mendapat apa namanya, ada keuntungan bagi jamaah, ada semangat bagi jamaah, tapi sistem itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Di dalam Islam yang ada adalah masing-masing diserahkan kepada masing-masing jamaah. Kerja keras tanpa dipungut biaya, tanpa ditekan oleh syariat. Yang ada adalah setiap orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan bekerjalah dengan bekerja yang keras. Itu aja yang ada. Setelah itu, di dalam syariat Islam yang ada adalah hendaknya setiap orang yang punya harta bersedekah dan mengeluarkan zakatnya kalau sudah sampai satu nisab. Dan itu pun dikembalikan ke siapa? Kepada fakir miskinnya. Itu yang ada dalam syariat Islam. Tidak ada misalnya, maaf, misalnya Masjid Al-Muttaqin misalnya kepada jamaahnya dipinjami modal jamaahnya, kemudian setiap jamaah harus membayar sekian setiap bulan. Tidak ada. Tidak seperti itu. Tapi sistem ini ada enggak dari kalangan kaum muslimin? Ada. Sampai menjadi kelompok besar, saya tidak nyebut namanya. Itu sistem Yahudi. Itu sistem Nasrani. Dan tidak dibenarkan menurut syariat. Meskipun menguntungkan. Ya, meskipun menguntungkan. Dari sisi apa menguntungkannya? Jamaah itu dikasih pelatihan, dikasih semangat sehingga bekerjanya luar biasa. Dan diantara mereka saling dukung-mendukung. Tapi di atas jalan yang salah, gitu loh. Di atas yang bukan syariat Islam. Maka kemenangan, keuntungan, ya, apapun yang terjadi ketika menyimpang dari syariat, ya salah. Ya. Yang benar adalah kembali kepada syariat, di mana masing-masing orang adalah urusan masing-masing. Yang terpenting adalah bagi setiap manusia hendaknya beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan. Kemudian setelah itu bekerjalah dengan semangat. Ketika nanti sudah punya harta, di sana nanti ada perintah untuk bersedekah fisabilillah. Termasuk diantaranya zakat, zakatul mal, zakat. Tidak ada semacam pemerasan, keharusan membayar sekian persen kepada pusat misalnya, tidak ada. Ya. Di sini Allah memberikan kebebasan, karena yang menjadi tujuan utamanya syariat Islam adalah hendaknya setiap manusia beriman, bertakwa kepada Allah, memenuhi panggilan-panggilan Allah. Setelah itu urusan masing-masing terhadap urusan dunia mereka. Makanya para sahabat, para jamaah, ada di antara sahabat yang kaya raya, ada di antara sahabat yang pertengahan, ada di antara sahabat yang miskin. Tapi mereka dalam masalah ibadah kepada Allah selalu barisan paling depan. Bahkan para jamaah, suksesnya ajaran Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sampai kita tidak bisa membedakan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal bin Abi Rabah dalam masalah keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Sampai kita tidak bisa membedakan, karena sama-sama takwa, sama-sama sholat, apa, ibadahnya maksimal. Kalau kita tanya, ibadahnya Abu Bakar maksimal, ibadahnya Bilal juga maksimal, ibadahnya Umar bin Khattab maksimal, ibadahnya Ammar bin Yasir sang budak juga maksimal. Semua sahabat itu. Makanya Nabi sampai mengatakan, ashabi kan nujum, para sahabatku itu laksana bintang.
Dan Nabi dalam hadis lain mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Sampai kata Nabi, seandainya kalian berinfak sebesar emas sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud, kalau bapak-bapak yang pernah umroh mesti tahu bukit Uhud, bukan? Ya, mesti rekreasinya itu ke sana. Tour city-nya mesti ke sana. Bukit Uhud. Kata Nabi, sekiranya kalian berinfak emas sebesar bukit Ufuk, bukit Uhud, maka kata Nabi tidak ada sekuku, sepucuk kuku dari ibadahnya para sahabat. Wallahi para jamaah. Dengan sistem syariat yang ada, tidak ada sistem pungutan di dalam Islam. Pungutan tidak ada dalam Islam. Yang ada hanya kewajiban membayar zakat kalau sudah sampai satu nisab, dan itu diberikan pula kepada fakir miskin. Kemudian Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak diinfakkan fisabilillah, apa kata Allah? Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Para jamaah, nanti kita akan terangkan dalam tafsirnya kalau waktu masih cukup. Yang dimaksud adalah, jangan sampai kita menyimpan emas dan perak artinya kita cetil, tidak mau infak fisabilillah, tidak mau membayar zakatnya, hidupnya hanya untuk menumpuk harta. Itu yang dimaksud. Uangnya ditabung di bank sampai miliaran rupiah, tidak ada yang dikeluarkan untuk zakatnya, infak fisabilillahnya tidak ada. Padahal agama ini juga perlu biaya para jamaah. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan madrasah, ada santunan yatim piatu, santunan duafa, ada biaya untuk jihad fisabilillah, termasuk pengadaan majelis taklim. Ini butuh biaya dan tidak dikeluarkan sama sekali. Tidak ada infak sama sekali, tidak ada zakat. Yang ada hanya menumpuk-numpuk harta. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Maka beritakanlah kepada mereka akan siksa yang pedih. Silakan jadi orang kaya para jamaah, tetapi jadilah orang kaya yang abdan syakuro, yang bersyukur kepada Allah. Ya, yang bersyukur kepada Allah. Mana yang harus dikeluarkan zakatnya, mana yang untuk nafkah diri dan keluarga, mana yang untuk nafkah fisabilillah, agendakan seperti itu. Masjid ini dari setiap jamaah ya, memerlukan minimal dari penghasilannya 10%-nya atau 5%-nya para jamaah. Untuk apa? Bayar listriknya, untuk PDAM-nya dan macam-macamnya. Infakkan fisabilillah, yang dimaksud termasuk urusan masjid ini. Nah, yang dimaksud di ayat ini adalah orang yang hanya menumpuk-numpuk harta, tidak ada rasa syukur padanya, maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Seperti apa bentuk siksaannya? Ada pada ayat yang ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam. Jadi emas perak nanti dibakar di neraka jahannam. Tentu itu bagi siapa? Itu adalah lambang bagi orang yang hanya menyimpan-nyimpan emas di muka bumi, menyimpan emas perak dan tidak diinfakkan. Itu adalah lambang bagi mereka-mereka yang menyimpan emas, di mana nanti akan dibakar di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, lalu dengannya dibakar dahi mereka. Ya, dalam bahasa lain disetrika. Jadi nanti emas dan peraknya itu disetrikakan ke dahinya, sehingga dahinya menjadi gosong. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka. Jadi lambung mereka juga nanti disetrika oleh Allah dengan emas dan peraknya. Wa dhuhuruhum, dan punggung mereka disetrika oleh Allah dengan perak dan emasnya yang disimpan itu.
Jadi kalau dalam bahasa lain distrika. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat para jamaah nanti disiksa dengan distrika dengan hartanya. Setiap distrika kemudian hancur lebur tubuhnya, kemudian jadi manusia lagi, jadi orang lagi, distrika lagi, kemudian hancur lagi, kemudian jadi manusia lagi, distrika lagi, sampai kemudian, dan itu sepanjang di neraka jahanam. Sepanjang di dalam neraka. Ya kalau dia orang yang beriman, memang nanti ada waktu di mana dia akan dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Setelah kadar siksaannya habis. Kadar tanggung jawabnya habis. Yang saya maksud kadar di sini, kadar dosanya. Kadar dosanya. Karena mungkin tidak mengeluarkan zakat sekali saja, setelah itu mengeluarkan terus, mungkin. Sehingga siksanya cuma setahun barangkali. Mungkin tidak mengeluarkan zakat itu justru selama hidupnya, tapi dia beriman. Berapa tahun? 70 tahun, karena dia umurnya 80 tahun. 10 tahunnya masa remaja, anak-anak sampai remaja, setelah itu kaya. Sampai 70 tahun, berarti nanti disiksanya mungkin 70 tahun begitu. Distrika terus, distrika, distrika. Sampai pada akhirnya, setelah kadar dosanya habis, karena di neraka itu para jamaah, kalau ada orang beriman masuk neraka, maka di neraka sebanyak kadar dosanya. Setelah kadar dosanya habis, maka dia keluar. Lah bagi orang yang kemudian melakukan kesyirikan, dengan kesyirikannya imannya habis, maka dia akan selama-lamanya di neraka. Terus distrika, distrika hancur, hangus, jadi manusia lagi, distrika lagi, hancur, hangus, jadi manusia lagi, distrika lagi. Seperti itu, ini jenis siksa bagi orang yang tidak mau membayar zakat dari hartanya. Maka apa kata Allah? Ini Allah kemudian mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu. Fadzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Perkataan Allah ini nanti akan berlaku bagi mereka. Setiap mereka distrika, Allah katakan rasakan hartamu ini. Jadi harta yang disimpan-simpan di dunia para jamaah tanpa disyukuri, maka akan menjadi penyiksa bagi diri kita. Sebenarnya para jamaah, manusia itu disiksa oleh siapa? Oleh perbuatannya sendiri. Kalaupun dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kenikmatan dari apa? Dari perbuatannya sendiri. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika baik, maka baiklah akibatnya. Dan jika jelek, maka jeleklah akibatnya. Wa in syarrun, dan jika manusia itu jelek, fanadimu kullan nadami yauma la yanfa'u hubun nadamu. Mereka akan menyesal sejadi-jadinya pada saat nanti. Tidak ada penyesalan yang berguna sedikit pun. Setelah kematian nanti para jamaah, tidak ada penyesalan yang berguna. Maka biasakan menyesal sekarang. Halo para jamaah, gimana caranya para jamaah? Biasakan menyesal kapan? Sekarang. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya, bapak-bapak para jamaah istiqomah berjamaah di masjid. Suatu ketika tiba-tiba ketiduran, tidak ada yang bangunin. Begitu bangun, loh, kenapa saya tidak dibangunin? Saya tidak berjamaah ke masjid ini. Nangis dia. Ini menyesal namanya. Biasakan menyesal sekarang. Ketika tadi pagi misalnya, tadi pagi ada enggak di antara kita yang bermaksiat? Yang mata bermaksiat, cantiknya Masya Allah ini. Ini bagusnya misalnya. Kemudian di sore hari ingat, kenapa saya sepagi tadi bermaksiat? Kemudian menyesal dan istighfar kepada Allah. Biasakan menyesal sekarang para jamaah. Yaitu menyesali setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Menyesali perbuatan mulut dari ucapannya. Menyesali perbuatan mata yang berkhianat, mencuri pandang.
menyesali pendengaran telinga yang sumbang, menyesali apa yang disimpan di dalam hati dari misalnya iri hati, dari misalnya apa mengatakan oh orang itu cantiknya, tapi di dalam hati ya sesuatu yang maksiat yang menjadi suara hati. Biasakan menyesal, kenapa saya tadi ikut berangkat mancing ya. Mancing ya, siapa yang biasa mancing bapak-bapak ya, sampai enggak salat jamaah. Waktunya hayya ala sholat, hayya ala sholat, masih wih mau dapat ini mau dapat ini gitu, sholat dapat, padahal waktu itu sedang hayya ala sholat. Biasakan menyesal, kenapa aku berbuat dosa. Mungkin di malam hari ketika sendirian menangis kepada Allah. Barang siapa yang biasa menyesal di dunia, insya Allah nanti di akhirat tidak ada penyesalan. Karena penyesalan di akhirat para jamaah tidak ada gunanya. Ketika menyesal sudah di alam kubur, kenapa saya dulu begini dan begitu, ini sudah ada ular di samping saya, tidak ada gunanya. Pada saat nanti di padang mahsyar, ternyata keringatnya sampai sak lutut, itu disentrong oleh panasnya matahari. Kenapa dulu saya berbuat dosa? Kalau tahu begini saya enggak berbuat dosa, enggak ada manfaatnya sudah. Penyesalan sekarang para jamaah, jangan sampai menyesal kita di hari akhirat nanti. Penyesalan sekarang kemudian ditempuh dengan bertaubat. Taubatan nasuha, perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah supaya nanti tidak ada penyesalan di hari kemudian. Kemudian kita lihat para jamaah dari sisi tafsirnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita siapa? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pada ayat ini at-tahdzir, peringatan, warning, min ulama issu'i, dari ulama yang jelek, wa ubbadid dalali, dan para ahli ibadah yang tersesat dari kalangan ahlul kitab, orang sebelum kita. Kama qala Sufyan bin Uyainah, sebagaimana Sufyan bin Uyainah berkata, man fasada min ulama'ina, siapa yang rusak dari ulama kita, yaitu dari kalangan kaum muslimin, kana fihi syibhun minal yahudi, maka ia menyerupai ulama Yahudi. Wa man fasada min ubbadina, dan barang siapa yang rusak dari orang-orang yang ahli ibadah di antara kita, kana fihi syibhun minan nasara, maka ia menyerupai orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani. Seperti apa contohnya para jamaah? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah yang terakhir, yaitu Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang engkau murkai, siapa? Yahudi. Kenapa para jamaah? Karena orang-orang Yahudi itu faham mereka, ulama-ulama mereka faham tentang Islam, tapi mereka kemudian merusak Islam. Mereka faham siapa Nabi Muhammad SAW yang akan dilahirkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang mereka, mereka lebih faham, lebih kenal tentang Nabi terakhir itu, ciri-cirinya seperti apa, ya, lebih mengenal daripada anak-anaknya sendiri, kata Allah. Kalau anaknya mungkin ada tai lalat di punggungnya, dia enggak tahu. Tapi orang Yahudi, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang akan dilahirkan, mereka kenal betul. Tentang rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, lahir dalam keadaan tidak sudah bersunat, lahir dalam keadaan yatim, faham sekali. Kenapa? Karena ciri-ciri Nabi yang terakhir itu disebutkan oleh Allah sempurna di kitab mereka.
Mereka tahu banget hukum-hukum Allah mereka kuasai. Tapi mereka jual ayat-ayat Allah demi thamanan qalila, demi harga yang rendah ini, demi urusan dunia. Maka mereka disebut orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Lantas yang terakhir, waladzallin, dan orang-orang dan bukan orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud? Orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani ini gemar mengadakan kebaktian-kebaktian, tetapi tidak di atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di atas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud oleh perkataan Sufyan bin Uyainah di sini, barang siapa di antara ulama kita yang menjadi tukang palak, nah di sini tukang palak, tukang memeras, ya, mengadakan acara ini acara itu para jemaah, maka dia adalah Yahudinya umat ini. Apa terjadi? Terjadi para jemaah. Bisnis tur wali songo itu ada yang ngatur itu para jemaah. Ada orang tertentu yang dianggap tokoh, dianggap ustadz atau dianggap kiai atau bendoro atau gus begitu para jamaah, mereka kerjasama dengan bis-bis pariwisata. Kemudian titik-titik mana nanti yang akan dikunjungi? Ada wali songo, ada wali ke-9, ada wali yang ke-10 begitu para jamaah. Wali yang terakhir di Bali ternyata banyak dewanya di sana. Nanti itu tokoh yang memimpin masyarakat ini ada fee sekian, bisnya fee sekian. Sudah ada apa namanya kong kali kong di antara mereka, dipacet para jamaah. Bapak-bapak pernah kepacet ya kira-kira ya? Saya juga ada jadwal kajian dipacet para jamaah, puncak pacet itu para jamaah. Di sana itu dekat pasar ada kuburan tua kayak danyangan gitu loh para jamaah. Orang sekitar tuh nggak tahu itu kuburan siapa. Tahu-tahu tiba-tiba ada orang, ada semacam tokoh atau mungkin ustadz atau kiai atau siapalah pokoknya. Dari seberang sana, para jemaah seberang sana, ya harus melintasi laut pokoknya. Mimpi gitu loh, mimpi ini adalah apa namanya raden siapa gitu para jemaah dalam mimpi. Lalu kemudian membentuk tur para jemaah, sehingga dia setiap entah dalam seminggu berapa kali kuburan itu ada yang mengunjungi, ada pariwisata ke sana para jemaah. Ya jadi ramai akhirnya. Seperti itu nanti. Setelah itu nanti ke kuburan mana lagi? Sehingga dalam sehari itu biayanya setiap orang sekian juta misalnya. Subhanallah para jamaah. Jadi agama dibikin untuk mencari uang. Pamor ketokohannya, keustatannya, kekiainya untuk menumpuk harta, untuk menjadikan memperkaya diri. Ini terjadi di umat Islam, ada yang seperti itu. Rekayasa. Ya bayangkan, seorang tokoh gak pernah kerja, gak pernah apa, ya cuma rokokan aja di rumahnya, terus ada orang datang minta obat, minta itu, tapi kok kaya gitu. Sampai ada orang mengatakan jadi kiai itu enak gitu. Hah? Apakah jadi kiai memang harus enak? Apa jadi ustadz memang harus enak para jamaah? Tidak. Kiai, ustadz itu adalah dai. Dai, para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa manusia yang tersesat menuju semuanya, diajak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya seorang dai. Maka kata Ibnu Uyainah, barang siapa dari ulama kita yang rusak, tukang memeras, tukang palak, ya, tukang ngadakan acara-acara tapi sifatnya mengeruk harta jamaahnya, maka kata Sufyan bin Uyainah, dia adalah menyerupai Yahudi. Kalau kita katakan dia adalah Yahudinya umat ini, begitu. Kemudian yang kedua, barang siapa dari kita, orang-orang yang ahli ibadah, ngadakan ritual ini, ritual itu, tetapi tidak yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, manggung selawat, manggung ini, manggung ini, setiap satu panggung, sekali manggung 200 juta, bawa ketepung, bawa kentrung, bawa ini, bawa biduanita, wallahi para jamaah. Maka kata Sufyan bin Uyainah, mereka adalah Nasraninya umat ini. Suka ibadah, suka ritual, ngumpulkan masyarakat, baca ini sekian ribu, tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka mereka adalah Nasraninya umat ini. Berarti kalau mati, mati enak atau enggak enak? Halo? Hah? Ya enggak enak. Enggak enak orang menyerupai non-muslim. Menyerupai siapa?
non muslim. Ya kalau jadi non muslim enggak enak, nyerupai non muslim juga enggak enak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang pokal yang kelakuannya mirip suatu kaum, maka dia adalah kaum itu, menyerupai kaum itu. Siapa yang menyerupai Yahudi, maka dia Yahudi, mati dalam keadaan Yahudi. Siapa yang menyerupai Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Siapa yang menyerupai orang Kejawen, ya mati nanti Kejawen, seperti itu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, langsung Rasul katakan fahuwa minhum. Siapa yang ritualnya, perbuatannya menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Wallahi para jamaah, maka mari kita bawa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita menyerupai siapa? Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, dalam hal keimanan, ketakwaan, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak sehari-hari. Mari kita bawa diri kita kepada mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum hadwal kudzah bil kudzah. Sungguh kalian ini akan mengikuti sunnah-sunnah, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, al-yahudu wa nasoro, apa yang dimaksud Rasulullah itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi? Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan, Faris warum. Apakah yang dimaksud itu orang apa, Faris itu Persia atau Rom ya Rasulullah? Qala, waman, siapa lagi? Wa minan nasi illa haula. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah begitu loh, bahwa umatnya nanti ada yang mengikuti jejak mereka, sejengkal demi sejengkal. Bahkan dalam terusan hadis ini, seandainya, kata Rasulullah, mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan memasukinya, kata Rasulullah. Hadis ini paling tidak para jamaah adalah warning untuk kita, peringatan untuk kita. Apakah kita juga akan seperti itu? Jangan, ini peringatan. Berarti ini tidak enak. Maka terakhir dari kajian ini, saya menyerukan khususnya pada diri saya sendiri dan untuk keluarga saya dan para jamaah semuanya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan satu-satunya yang selamat. Tidak ada lagi jalan keselamatan kecuali itu. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dan memberi petunjuk ke jalan yang benar ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم